Welcome back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Guys, hari ini tuh aku di rumah aja dan baru selesai sekolah online. Nah, di sekolahku tuh belum diterapkan 100% masuk serentak. Jadi dibagi dua gitu, guys. 50% PTMT sama 50%-nya lagi belajar dari rumah. Dan di minggu ini aku dapat giliran buat sekolah online nih, guys. Baru aja selesai. Guys, aku baru aja terima paket. Ini dia paketnya. Tadaaa. Wah, ini besar banget ya, guys. Wow. Jadi, paket ini tuh kiriman dari Anti, salah satu subscriber aku. Katanya sih isinya tuh oleh-oleh dari Yogyakarta, guys. Wah, terima kasih banyak ya, Anti. Kamsahamnida. Nah, gimana kalau kita langsung aja nih, guys, unboxing paket ini? Aku udah penasaran banget nih, guys. Yuk, kita langsung aja. Ya ampun, guys, ini isinya banyak banget nih. Tuh, sampai penuh gini, guys. Ya ampun, aku aja sampai bingung nih mau lihat yang mana dulu. Kita mulainya dari sini aja kali ya. Wah, coba kita lihat ini apa ya. Wah, bener. Wah, lucu banget. Ini kelas Jogja, guys. Wow, ini ya. Ah, lucu banget. Aku suka nih yang kayak tulisannya tuh minimalis, terus dia warnanya tuh kayak pastel gitu, gemoy. Aku langsung cobain aja kali ya, guys. Mudah-mudahan muat. Ini ada di sini gitu. Wah. Wow. Wah. Wah, wah, gimana nih, guys, bajunya bagus kan? Di sini tuh ada tulisan Yogyakartanya juga, guys. Nih, ini tuh bahannya tebel tapi adem dan juga lembut di kulit gitu, guys. Aduh, bakal sering-sering aku pakai nih kaosnya. Oke, guys, ayo kita langsung aja buka yang lainnya. Ini, wah, ini ada yang besar banget nih, guys. Ya, ambil. Wow. Wah. Wah. Lihat nih, guys. Wah. Besar banget. Wah. Ini ada bakpia kukus, guys. Wow, ini sih emang apa ya? Oleh-oleh yang wajib banget kalau misalnya kita tuh ke Yogyakarta. Ya, kita langsung aja buka, guys. Ini gimana ya? Di sini kah? Wah, ini lucu banget. Wow. Ini, guys. Ya, guys, ini langsung aja aku cobain ya. Aku buka satu. Wow. Wah. Ini, guys. Enak banget. Enak banget, guys. Mantap. Berasa banget coklatnya kayak manis gitu loh, kayak langsung lumer di mulut gitu. Mantap. Tapi setauku sih, kalau bakpia yang terkenal di Jogja tuh itu bakpia patuk, guys. Wah, ini ada juga, guys. Ya ampun, ini lengkap banget ya, astaga. Nah, ini, guys. Jadi, guys, di Jogja itu ada satu daerah yang namanya Jalan Patuk. Nah, sebagian besar dari penghuni jalan itu membuka usaha bakpia, guys. Nah, jadi merek dari bakpia mereka ini itu menggunakan nomor rumah mereka. Misalnya kayak gini nih. Bakpia Patuk 145 dan ada juga kayak Bakpia Patuk 71 dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita cobain ya, guys.
Wow. Wah. Oke, kita cobain ya. Wow. Enak banget. Ini rasa apa ya? Kumbu hitam, guys. Kumbu hitamnya berasa banget ya, Bun. Enak-enak. Mantap. Ini, guys. Wah, di sini juga banyak cemilan loh, guys. Wah, ada mini wafer. Ini ada dua, guys. Terusnya ada Malkis. Wow. Wow, Malkis keju tabur. Nih, guys. Aduh, nanti tahu aja deh aku suka ngemil. Ini bisa buat jadi temen nih, guys. Waktu ngedit nanti malam. Di sini ada apa lagi ya? Wah, ada Nextar, guys. Tada. Nextar. Aku suka nih Nextar. Aduh. Nah, sama. Wah, ini ada apa lagi? Ada mochi. Wah, ada mochi. Ada rasa vanila. Sama ini apa? Rasa pandan. Wah. Wah, aku suka nih, guys, mochi. Ini kemasannya lucu juga. Wah, lucu ya. Nah, guys, mochinya isinya kayak gini nih. Wah, ini aku cobain satu deh. Ya. Cobain, guys. Nah, enak banget, guys. Entah. Lanjut ke... Wah, ada... Apa nih, guys? Winko Babat. Wah. Nih, guys. Ini juga oleh-oleh Yogyakarta, ya. Nah, ini tuh setahu aku kayak ketan terus kelapa gitu yang dipanggang juga, guys. Kayak gitu. Ini ya, aku taruh sini. Ada apa lagi nih? Wah, ada egg roll. Ada egg roll, guys. Wah, ini lucu banget, rasa ubi ungu nih, guys. Wow, ini. Nah, ini kan khas Jogja. Wah, kita taruh sini. Ada apa lagi nih, guys? Wah, ini ada brem. Nah, ini ada brem, guys. Ini tuh setahuku ya, brem itu dibuat dari kayak air endapan tape gitu, guys. Oh, ini enak banget sih kayaknya. Harus banget aku coba. Lalu ada serbat cap jangkrik emas. Wah. Nih, guys, ini cocok banget sih buat kalau dingin-dingin gitu ya. Kita pasti butuh yang hangat-hangat nih, minum ini, guys. Cocok banget ya pasti. Terus ada ampiang jahe. Ini kayak kacang sama gula merah gitu ya, gula Jawa gitu, guys. Wah, ini enak. Ini harus aku cobain juga nih. Mantap. Dan yang terakhir ada, wah, gantungan kunci. Ini banyak banget, guys, isinya. Ini lucu-lucu banget, ada gendang. Wah, nih. Lucu banget. Ini ada dompet. Dompet kecil, guys. Ini bisa kita buka loh, wow. Ini tuh, wah. Lucu banget. Nih, guys. Wah, ini juga ada. Ini lucu banget ini. Ada perahu di dalamnya dong. Tuh, kecil banget. Lucu banget. Wow, sama yang lainnya nih, guys. Di dalam sini ada, yang lucu lagi nih punya. Ada, wah, ini lucu banget. Ini Vespa, guys. Nih. Lucu banget. Wah. Lucu banget. Ini bisa aku bagi ini, guys, ke teman-teman aku. Ada satu lusin dong ini. Wah. Nah, tada, ini
Nisma hasil unboxingnya guys. Makasih banyak ya Anti untuk semua oleh-olehnya. Setidaknya bisa ngobatin rasa kangen aku lah pada kota Jogja. Semoga di lain kesempatan aku bisa jalan-jalan lagi ya guys ke kota Jogja. Amin. Oke guys, sampai di sini dulu ya vlog kita pada hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you. God bless you. Dadah.